Anggota kepolisian Resort Kabupaten Sigi terus intensif melakukan giat operasi justisi di sejumlah tempat keramaian. Hal itu dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona yang saat ini masih menjadi momok di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Sigi. Pelaksanaan operasi justisi kali ini dilakukan dengan menyasar sejumlah fasilitas umum dan tempat keramaian, salah satunya Pasar Tanggarava, Desa Padende, Kecamatan Marawala, Kabupaten Sigi, yang digelar pada Rabu 10 Februari 2021. Sebanyak 22 personil gabungan antara Polres dan Polsek setempat diturunkan dalam operasi justisi tersebut. Dalam pelaksanaan giat justisi itu, tim justisi melakukan teguran bagi masyarakat yang tidak memakai masker atau yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Bagi warga yang kedapatan tidak menggunakan masker, petugas memberikan sanksi unik dengan menghafalkan Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, negara Indonesia. 4, kegiatan yang dipimpin oleh umat dengan nampak. Di samping itu, tim justisi juga tetap melakukan himbauan tentang pencegahan penularan virus COVID-19 yang berada di wilayah hukum Polres Sigi. Diharapkan dengan adanya kehadiran polisi di tengah masyarakat dalam giat operasi justisi tersebut, yakni dapat terciptanya rasa aman dan simpati serta menghilangkan rasa panik dalam menghadapi merebaknya virus COVID-19. Dari Sigi, Sulawesi Tengah, Tim Suwa TV News melaporkan.